Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, saya Kresna, orang paling bahagia waktu main sepatu roda. Oke guys, jadi hari ini rencananya aku mau latihan bareng sama Kak Jessie sama Tevina di mana sih itu teh? Di Pasopati, Taman Jomblo ya guys ya. Kita mau latihan apa hari ini? Nggak tahu, pokoknya kita kesana dulu aja. Oke, ikutin terus. Oke, kita let's go. Kaca sih guys. Kita duduk di sini. Oke, aku mau pemanasan dulu ya guys. Nah. Oke guys, jadi aku udah beres pemanasan tadi. Terus kan aku bingung tadi mau listrik apa. Terus ada masukan dari bu manager. Ternyata ngulik apa? Kan tadi rekomend yang gimana sapana? Semuanya bisa. Sapana tuh yang gimana? Terus kita minta contoh sama Babang Jessie. Kak Jess minta contoh sapana. Jadi belajar tuh harus dari langsung dari masternya guys, biar ini cepet. Master Jessie. Sapana. Wah ya, tahan kan. Anjir, udah begitu. Oke, sekarang aku mau ngulik itu ya guys, biar jago kayak Kak Jessie. Oke guys, kalau mau cepat, kata Kak Jessie itu kita harus belajar tapping dulu. Jadi tapping itu kayak gini guys, lihat ya. Itu jadi tapping itu guys, jadi kita ngebiasain dulu gerakan, terus kuda-kuda posisinya baru kita coba dari maju sekarang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita coba langsung ngambil yuk. Nah,
nasi goreng kan? Nasi goreng. Banting wae, kuluna kurang kahare. Jis HD bentuknya. Bentuknya bagus. Tinggal out. Lama-lama ini. Ya, goreng. Goreng. Lihat, kalau kamu lihat tadi ke belakang ya, banyak aja kan. Nah. Mantap, Mak. Thank you. Thank you, Kak Jos. Masih 360 out. Yang lagu edar. Ya, cakep pisan. Oke guys, jadi kayaknya sampai sini dulu. Aku mau nerusin lagi latihannya biar tambah lancar lagi si savanahnya. Terima kasih udah ngikutin aku dari tadi awal latihan. Oh iya, jangan lupa subrek sama bunyi loncengnya ya. Terima kasih udah nonton. See you next boss, bye.